Try on Gaming. Welcome to Gaming Indonesia. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Play on Gaming ya, teman-teman. Baik, kali ini kita akan mengantar ini, teman-teman. Mengantar kerikil, batu split ya, menggunakan truk Hino 500 dam ya. Kita akan melewati jembatan ini ya, teman-teman, jembatan kayu. Ini jembatan kayunya lumayan ekstrim, guys. Sudah pada tepuk. Aman aja kayaknya sih ini ya, teman-teman. Nih. Aman aja ya, teman-teman. Jadi enggak ini. Enggak jeblos. Bahasa Indonesianya apa ya? Enggak jeblos. Jeblos itu apa namanya itu? Udah, yang penting enggak jeblos ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channelnya Play on Gaming ya, teman-teman. Nah, kita ini pakai mod map ya, teman-teman. Mod map jalan ekstrim. Jalan ekstrim nih. Nah, kita melewati ini juga nih. Melewati apa ini namanya nih? Melewati sungai nih. Melewati sungai ini dalam gak nih kira-kira nih sungainya? Kalau misalnya dalam kita bahaya ya. Blok, ini bisa-bisa ya lur ya, nggak bisa jalan, bisa-bisa nih kena mesin. Oke, kemarin sempat di map ini juga ya, teman-teman, menggunakan bus ori, tapi di rintangan yang ini, jalanan yang pegunungan itu nggak kuat ya, teman-teman. Kita coba menggunakan truk Hino ini, Hino 500 ini ya, teman-teman. Ini kita lewat jalan ini, aspalnya keren ya, teman-teman. Nanti mod mapnya saya akan share di ini ya, deskripsi, teman-teman, tinggal klik aja nanti di situ ya. Nah, ini rintangan berikutnya nih. Ini jalanannya rusak parah ini ya, teman-teman. Rintangan jalan rusak parah ini. Berbatu ini. Itu ada apa namanya, kapal ya. Nah, ini kemarin ini nggak kuat nih di sini ya. Kita menggunakan truk ini coba ya, truk Hino 500 ini, apakah kuat nanjak di sini? Waduh. Sepertinya hampir aja tadi kuat ya. Tapi kalau misalnya dikental dari itu, dari jalanan batu itu, pasti kuat sih sebenarnya ya, teman-teman. Ini ngentelnya kurang jauh nih, ngentelnya kurang jauh. Di sini coba kita kental lagi ya, teman-teman. Tuh nggak bisa lagi. Coba kita akan pakai jalan mundur aja ya, teman-teman. Biasanya kalau jalan mundur itu tenaganya lebih kencang ya. Soalnya di truk-truk yang kemarin-kemarin juga ya, kalau misalnya kita menggunakan jalan mundur itu lebih kencang tenaganya ya, teman-teman. Kita coba jalan mundur nih. Kita jalan mundur ya. Nah, coba. Nih. Tuh kan. Ya, lu jalan mundur lebih kencang nih, teman-teman. Tuh. Lebih kencang epol ya. Tuh, bisa melewati semua rintangan ya. Kalau jalan mundur kayak gini ya, teman-teman. Gampang banget kalau jalan mundur. Apa kita mundur terus? Tapi nggak seru ya kalau misalnya jalannya mundur terus ya, nggak seru. Kita jalan ini aja lah, jalan seperti biasanya nih. Kita udah melewati rintangan yang berapa tadi, ketiga ya, rintangan ketiga kita sudah lewati. Coba kita lanjut lagi. Di depan ada rintangan apa lagi nih kira-kira ya, di map ini ya, teman-teman. Oke, gas tipis-tipis ya lur ya. Turunan jembatan kayu lagi ya. Jembatan kayu tepuk ini di jembatan lagi ya, teman-teman nih. Oke, hati-hati guys, kita mundur dulu, ambil ancang-ancang. Oke, kita gas tipis-tipis aja di sini. Soalnya ini udah rapuh banget ya kayu-kayunya ya.
tepo itu bahasa Indonesianya rapuh ya guys ya, tepo. Bahasa Jawanya tepo, tepo. Oke, kita gas, kita nyampe mana lagi nih? Kita depan ada rintangan apa lagi kira-kira ya? Wah, sepertinya kembali lagi ke tempat yang tadi ya, Lur ya. Jadi kita muter doang ini ya, guys ya. Ini udah sampai jembatan ini lagi ya. Jembatan yang pertama ya tadi ya, teman-teman ini. Ya udahlah. Ya udah, untuk video kali ini cukup sekian ya, teman-teman. Ikuti terus channelnya Play On Gaming dan lihat terus video-video berikutnya ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah support selalu. Thank you.